aku udah sayang sama Bibi. Wirat. Bibi mau meninggalkan Wirat ya? Bagaimana mungkin seseorang yang dengan susah payah Bibi cari, Bibi tinggalkan begitu saja? Terima kasih, Bi. Kakek bilang apa saja sama Bibi? Tidak. Itu kan rahasia kita, kaum lelaki. Iya, ta? Bibimu menanyakan tentang perkembangan bela dirimu. Kakek bilang, kamu semakin maju, ya? Oh ya, Bi. Beberapa hari yang lalu saya bertemu pendekar Sudamani, Bi. Terus? Dia mendekati saya. Dia bilang bahwa saya adalah titisannya. Hah? Wirat yakin pasti itu hantunya. Terus? Wirat takut, terus lari pulang. Tapi dia tidak mengejar, Bi. Mulai sekarang, kamu harus hati-hati, Wirat. Mungkin pendekar kejam itu memang ternyata belum mati oleh Biung Nila Saroya. Kemudian, dia mau menuntut balas kepadamu yang keturunan Nila Saroya. Tapi dia bilang Wirat adalah titisannya. Apa maksudnya, Bi? Itu siasat supaya kamu tidak mencurigainya. Mengerti? Teman saya pernah bertemu dengan Sudamani. Katanya masih hidup. Tubuhnya cacat. Katanya tangannya semper, kakinya pengkor, katanya. Kisana, desa terdekat dari sini sebelah mana ya? Di sana, Kisana, desa Lingsir. Kebetulan lagi hari pasar. Di sebelah sana? Iya. Terima kasih ya. Iya. Paman, sudah Wirat? Kakak. Loka. Kakak. Kakak mencarimu kemana-mana, Loka. Kakak mengkhawatirkan keselamatanmu. Iya. Sejak kakak ditugaskan menyamar di Kalinggapura, kita tidak pernah bertemu. Saya dengar kakang ikut berperang melawan Kalinggapura. Ya, saya memihak Guru Nila Saroya membantu Giriwara. Dalam pertempuran, Guru Nila Saroya terkena ajian cahaya inti api oleh Suliwa. Begitupun kakang, kalau tidak segera ditolong oleh mertua kakang, mungkin kakang sudah tewas. Mertua? Ya. Akhirnya kakang kawin dengan putri paman Paron Wajah yang sejak kecil dijodohkan dengan kakang. Oh, Nini Padmasari. Syukurlah, akhirnya kakang ketemu jodoh yang benar. Terus terang, saya agak khawatir waktu kakang di Halimun Petak. Jadi apa rencana kakang selanjutnya? Saya ingin mengajak kalian ke padepokan Gunung Gencana. Paman Paron Wajah dan Padmasari ingin sekali bertemu kalian. Ayo. Ayo. Yuk.
lagi enak-enak tidur diduduki. Mata kamu taruh di mana? Maaf, Mbah. Saya tidak sengaja. Sumpah, saya tidak lihat. Maklum, saya lagi lapar banget, Mbah. Jadi mata saya punya kunang-kunang. Berkunang-kunang? Iya, Mbah. Masa saja tidak becus. Sudah tahu lapar kok jalan-jalan. Coba yang kamu dudukin macan. Piye? Macannya kaget. Marah. Leher kamu dikikit. Cos sampai buntung. Mau kamu? Enggak. Ini katanya kamu lapar. Iya. Terima kasih, Mbak. Kamu itu berjalan di bumi yang sangat subur. Iya. Kemah ripah loh jinawi. Kok kamu bilang bahwa kamu lapar itu? Keterlaluan. Kamu orang dari mana? Kalingapura, Mbah. Jauh-jauh dari wetan sana datang kemari. Mau cari apa? Saya itu dapat wangsit. Wangsit? Terus? Katanya, kalau kepingin ketemu dengan majikan saya, saya harus datang ke Gunung Rogo Jembangan. Oh ya, tadi juga ada seorang pemuda datang kemari dari Kalinggapura. Iya. Katanya mau cari sumur di Gunung Rogo Jembangan. Dia bersama gadis cantik, Mbak? Tidak, dia bersama anjing. Anjing? Iya, anjing betina. Kenapa kamu? Ya, anjing. Ya. Ini sumur terakhir yang akan menggugurkan semua tenungan yang menimpa dirimu. Galuh, itu tibanya. Kamu tunggu di sini ya. Hei, jangan dekati sumurku. Siapa kamu? Sumur dibuat untuk semua orang.
Tuan Edan nih. Edan tenang. Mau kemana kamu, Ngoh? Kok tahu-tahu ada di sini? Ya, memang sengaja mencari Tuan. Kok tega-teganya Tuan meninggalkan saya? Kalinggapura kan bukan daerah saya sendiri. Saya diberi pondokan itu karena saya abdi Tuan. Lah, kalau Tuannya pergi, saya jadi nggak enak, no. Kok tahu aku ada di sini? Ya tanya no. Tanya sama siapa? Sama Wangsit. Hah? Wangsit? Iya. Saya tirakat supaya ketemu Tuan dan Nini Galuh Parwati. Oh ya, Nini Galuh Parwatinya mana? Ini? Kamu yang sinting, Ngo. Galuh, sebentar lagi kamu akan terbebas dari tenungan manusia serigala. Ayo. Jadi manusia lagi loh. Aku sudah jadi manusia lagi. Iya. Ayo lihat sumur. Aku sudah menjadi manusia lagi, Kakak. Kakak. Saya tidak gila kan? Enggak, saya yang gila kok. Kakak. Kakak.
Kok diem-diem? Enggak, ini gatel kok. Tidak boleh orang kangen ya? Oh boleh, siapa yang larang? Silakan, silakan. Silakan, silakan. Kenang, anak itu berhasil menemukan sumur ketujuh penawar kutub. Kita harus cari titisan Betara Surya itu. Bopo ikuti dulu kemana mereka pergi. Saya dan Cempaka harus menuntaskan dulu semedi kami beberapa hari lagi untuk mengembalikan kekuatan kami. Rupanya kalian yang selalu mengganggu penduduk yang datang ke sumur Jalatunda. Iya. Benar, Gusti. Tapi semua atas perintah Sang Minagini, siluman ikan yang menguasai sumur itu. Sekarang mau apa kalian? Kami mau mengabdi kepada Tuan. Kami bersiap untuk membela Tuan. Maaf. Aku tidak butuh bantuan kalian. Karena aku sendiri mampu. Kami rela menjadi Tuan. Kami akan menjalankan semua perintah Tuan. Aku tidak butuh kalian. Mbok jangan begitu. Mau ada yang suka rela mau menjalankan perintah kita kok malah ditolak. Kalau kalian benar-benar ingin menjalankan perintah kami, coba lakukan perintahku. Carikan makanan yang paling lezat, seperti makanan raja-raja, ya? Baik, cepat. Baik tuanku. Cepat. Ayo cepat. Bongo, sini. Iya. Apa-apaan kamu? Kita harus bisa menggunakan kekuasaan, Tuan. Mumpung ada yang patuh kita perintah. Hei, itu namanya sok berkuasa. Sini. Tidak baik mengumbar nafsu memerintah. Hanya karena kita berkuasa. Ngerti? Nah, itu tuh lihat itu. Ayo. Silakan.
bukan tuan. Ya. Silakan tuan ini. Tidak baik nampak rezeki. Dan tidak lebih baik lagi membiarkan perut kita menderita. Ayo lo. Ayo. Bisa tidak makhluk-makhluk itu menyingkir dulu? Terus terang nafsu makanku terganggu. Oh, bisa. Kalian pergi dulu ya. Nanti saya panggil dengan tepuk tangan. Baik. Ya. Ya. Sana, makan semua. Bongo, masakannya enak. Tapi dari mana ya? Oh, ada lagi yang harus kami sediakan, tuan. Begini sahabat, saya bilang masakan yang kalian sediakan sangat nikmat. Dari mana kalian mendapatkannya? Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Nyolong. Tapi enak. Kalian. Pak Man. Gitu ya. Bagaimana kabar kakek, Paman? Pasti kamu berhasil. Mana harta benda peninggalan itu? Ada, kek. Mana? Itu? Dia tidak membawa apa-apa. Kitab. Kapal itu memuat emas permata. Dan pulau hantu itu adalah tempat banyak laut untuk menimbun hasil jarahan mereka. Kitab. Kakek. Kitab ini jauh lebih berharga dari semua harta yang ada di sana, Kitembang. Harta benda itu hanya akan membawa malapetaka. Jangan menggarami laut, anak muda. Aku sudah lama hidup sebelum kamu belajar menginjak bumi. Itu pasti, Kidemang. Tapi saya lebih dulu melihat kebenaran sebelum Kidemang pernah memikirkannya. Kenapa kamu mengikuti omongan pemuda itu, Tantri? Dengan harta, kamu akan disegani. Dengan harta, kamu bisa membeli apapun dan siapapun. Termasuk kebenaran dan harga diri. Apa yang bisa kamu dapatkan dari kitab tua itu, Tantri? Barangkali
Saat ini saya dan Kakang Aditya pun sudah menjadi bangkeke kalau kami mengambil harta kotor itu. Siapa bilang? Biksu yang menemui kakek dalam mimpi, yang bernama Biksu Dharma Parayana. Iya, dia menemui saya dalam mimpi dan menyuruh saya untuk menyelamatkan kitab pusaka itu. Tapi aku tidak tertarik dengan kitab pusaka itu. Yang kuincar adalah emas permata itu, Tantri. Itu yang dilarang oleh Biksu. Bila kami ingin selamat meninggalkan pulau hantu, seluruh penghuni kapal tewas. Mereka saling berebut harta. Mereka saling pergi. Kakek. Baik, kek. Kalau kakek sangat menginginkan emas permata itu, kami akan kembali ke sana. Saya rela kakek. Saya merasa berdosa kalau tidak mau mengikuti kemauan kakek. Nanti dulu. Tunggu dulu, Tantri. Kok kamu bilang kalau kakek menginginkan emas permata itu? Kakek sudah tidak memerlukan harta benda. Buat apa? Hah? Umur kakek tinggal menunggu waktu saja. Semua itu untuk kamu, untuk kalian yang masih memiliki masa hidup lebih panjang. Iya, sebagai manusia biasa, kami tentu membutuhkan harta kekayaan. Seperti kata kakek tadi, bahwa dengan harta kami bisa mendapatkan segalanya. Tapi harta yang bagaimana? Harta yang seperti apa, kek? Harta ya harta. Kok harta yang bagaimana? Harta yang didapat dengan mencucurkan keringat dan pikiran. Itulah sebaik-baiknya harta, kek. Sedangkan harta yang Gidemang sebutkan adalah harta yang didapat dari rasa sakit hati orang lain. Yang dirampas dari pemiliknya. Harta yang kotor, penuh dosa. Kek, kami akan langsung berangkat. Tapi jangan terlalu berharap kami dapat kembali dengan selamat. Tunggu dulu, Tantri. Kalau kamu tidak mau, ya tidak usah. Wong peta harta itu memang sengaja kuwariskan untuk kamu kok. Benar. Nanti kakek nyesel. Nanti nyesel. Tidak. Benar, gak nyesel. Iya. Kakek. Sepertinya sementara kita harus berpisah di sini. Gunung Kencana di sebelah sana dan rumahku jauh di sebelah sana. Jangan lupa, kamu harus sering-sering mengunjungiku. Iya, kek. Saya dan Bibi Lokahita akan kembali ke rumah kakek. Kami tidak akan tinggal di Gunung Kencana. Benar, kek. Saya hanya ingin memperkenalkan adik saya Lokahita pada istri dan mertua saya. Bagus, selamat jalan. Oh,
anakku sudah wirat. Kemari, nak. Jangan takut. Aku bopo. Bukan. Kamu bukan bopo saya. Kamu musuh biung. Pasti kamu hantu kentayangan yang aku saya. Aku belum anakku. Biung mengira aku sudah. Semua orang mengira aku sudah. Tapi nyatanya aku masih sehat toh, hanya sedikit ini toh, nggak apa-apa kan? Yang penting aku masih bisa bernapas, ya toh? Biungmu itu memang pendekar hebat. Aku telah menyesal menyakiti dia. Bopo ingin membayar kesalahan Bopo kepada biungmu. Bopo ingin minta maaf. Apa? Saya tidak mau mempunyai Bopo. Wele. Bopo ini dulu laki-laki ganteng loh. Banyak wanita tergila-gila pada Bopo. Sini yo, sini le. Bopo ingin membayar kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah menyayangi darah dagingnya sendiri. Diam, Mang. Bopo bisa marah lo. Heh, tidak baik memaksakan kehendak. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Dia asuhanku. Apapun yang berurusan dengan dia menjadi urusanku. Dan aku punya urusan pribadi denganmu yang belum dituntaskan. Kamu telah ayahku Kalawadana. Oh, weleh. Iya. Aku ingat. Diam! Sekarang kamu mesti membayar nyawa ayahku, pendekar. Aku pria mitra. Ingat itu. Tidak tahu malu. Sudah dikasih izin melihat, malah kau dekati juga. Guru, kenapa kalian siksa orang tua yang sudah jompo begini? Pendekar apa kalian? Pria mitra, kamu juga ikut-ikutan. Dia yang telah bopo saya, guru. Apa ini? Ora jelas, kutu-kutu muka meroyok aku. Kalian rupanya minta dihajar. Pendekat ini memang pantas untuk direncah ramai-ramai. Apa kalian masih mau melawan setelah keadaannya sudah jompo seperti ini? Contoh yang guru sebutkan hanya untuk manusia. Makhluk itu bukan manusia, guru. Apa? Musuh kalian sudah tidak berdaya. Apa kalian masih mau juga? Manusiakah namanya yang tega sahabatnya sendiri dan mau mencoba putra-putri sahabatnya itu? Manusiakah dia yang dengan kejam gadis-gadis suci? Dia ingin saya, guru. Dia pernah mengintip saya waktu saya sedang berburu di hutan. Itu tidak benar. Dia ingin membalas dendam karena dulu pernah dikalahkan biung Nila Saroya. Bo,
bohong. Kalau aku inginmu, itu mudah sekali. Aku punya sumpit beracun. Buktinya kamu mengintip gerak-gerikku. Wirat anakku, aku ingin memelukmu, nak. Kamu adalah titisanku. Sejahat apapun aku, kamu tetap titisanku. Waktu itu, dalam keadaan tertotok urat saraf geraknya biungmu, aku... Aku ini memang benar-benar binatang yang atut kalian. Tapi tolonglah aku, Wirat. Akuilah aku. Bahwa aku ini bopomu. Mani, kamu telah menyiksa perasaan anak kecil ini. Berkaca dulu, Sudamani. Siapa yang sudi menjadi anak dari manusia seperti kamu? Bahkan di demit pun tidak akan sudi. Maaf, Nyai. Kalau Nyai masih melindungi manusia itu, Nyai akan menjadi musuh saya. Bicaramu memang lancang, pria mitra. Kalian memang sambil menempun bisa kupintas kalian. Hei, tunggu, berhenti. Ini juga sudah kubilang, jangan dekati anak di Lasaroya. Tapi dasar gablek kamu. Lokahita itu memang benar. Demit manapun malu menjadi anakmu. Jangan begitu, toh. Niatku baik, Durgandini. Aku ingin bertobat. Aku ingin memperbaiki kejahatan yang telah kulakukan. Tidak usah. Kalau kamu ingin bertobat, perbaiki saja cara hidupmu. Dengan menolong orang-orang yang lemah. Dasar pendeng. Ya. Kakak. Waduh. Wah. Susah sekali mau jadi orang baik. Dewa, kamu lihat sendiri kan? Aku niat berbuat baik. Malah dikeroyok. Jangan salahkan aku loh. Kalau suatu saat aku kembali jahat. Wirat, jangan dekati aku. Aku manusia. Daraku darah. Wirat. Jangan dengarkan mulut pendekar itu. Kamu putra Nila Saroya, pendekar agung yang sangat perkasa. Tapi itu yang telah mengambil biung. Diam! Wirat, kalau kamu masih teriak-teriak seperti itu, aku tidak mau lagi jadi kekasihmu. Buat apa aku punya kekasih seorang lelaki cengeng? Lelaki yang tidak mampu menghadapi persoalannya sendiri dan mudah putus asa. Bagaimana mungkin lelaki seperti itu akan mampu melindungi kekasihnya? Bibi. Bibi tidak benci sama Wirat yang boponya telah bopo Bibi sendiri. Kenapa Bibi harus membencimu? Setiap orang membawa takdir dan karmanya sendiri-sendiri. Banyak raja yang adil dan bijaksana, tapi anaknya tumbuh menjadi tukang perkosa dan memeras rakyat. Sebaliknya,
Tidak sedikit anak seorang durjana rampok jahat yang anaknya tumbuh menjadi prajurit sejati pembela kebenaran. Itu tergantung dari kehidupan yang mempengaruhi anak itu. Ngerti? Anak ini kelihatannya sangat terpukul sekali. Iya, Kang. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Manusia yang paling dibenci biungnya Nila Saroya adalah boponya sendiri. Sudah mani. Apalagi Nila Saroya sengaja mengajak Wirat menyaksikan boponya sendiri. Yang penting, jangan pernah kamu menyinggung secuil pun tentang pendekar itu. Biarkan kejadian tadi siang merupakan mimpi buruk yang akhirnya bisa dilupakan oleh Sudawirat. Iya, mudah-mudahan. Langsung ceritakan. Genap 7 pekan, Galuh menjalani tenungan dan berakhir setelah dimandikan di sumur Gunung Raga Jebangan. Sehingga dia boleh kembali Gusti Prabu. Saya cemas kalau siluman serigala itu berani mengganggu lagi Kanda Prabu. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Kakang Batik Madrim sampai saat ini masih ikut meronda di Kedaton. Siluman itu memang sangat sakti. Mungkin mereka memiliki ajian Rawa Rontek atau sebangsanya. Mungkin serigala jantan yang mengaku sebagai bapaknya itu yang menghidupkan mereka kembali. Memang sebaiknya, terutama keputraan Gusti Dewi, harus dijaga lebih ketat. Keliling Kedaton telah ditebar mantra basmayan oleh para pedande dan juga para resi. Sehingga siapapun yang punya niat jahat di kawasan Kedaton, dia akan terbakar menjadi abu. Saya minta Dinda Galuh Parawati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Hamba bersedia, Gusti. Tapi kalau siluman-siluman itu berhasil ditumpas, hamba mohon dibebaskan untuk melakukan pengembaraan lagi bersama Kakang Suliwa. Bopo melihat mereka di Kutaraja Malawapati.
Kita harus bergerak ke Nana. Kita ringkus tabib lembah seribu bunga itu. Saya pikir cukup saya, Bopo. Saya hanya memenagi janji. Kalau kekasihnya sudah lepas dari tenungan saya, dia akan memberikan butir tablet ketujuh untuk Dinda Kantil. Kenapa tidak kau hancurkan saja Kenanga? Dia telah menghancurkan rencana Bopo, mengundang Prabu Dewata Cengkar untuk menghancurkan Malawapati. Jangan dulu, Bopo. Jangan. Kesaktian kami belum bisa sempurna kalau Dinda Kantil belum sembuh, Bopo. Kami tidak akan mampu menggunakan ajian selendang tiga bidadari tanpa Dinda Kantil. Dan tanpa ajian itu, mana mungkin kita bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma? Bagaimana, Tuan? Kalau kamu ikut terus dalam pengembaraan kami, maka kami tidak bisa dikatakan sebagai sepasang pendekar. Wong ada kamu? Saya ini kan ibaratnya punokawan, Tuan. Zaman dulu, setiap kesatria itu punya punokawan. Seperti Raden Harjuno, punokawannya malah banyak. Ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Demikian kesatria yang lain. Tapi Raden Harjuno ya tetap Raden Harjuno. Itu kan masalahnya lain. Kalau kami ini pendekar yang harus mempunyai julukan. Contohnya seperti, nah, Arjuna, julukannya kan Lelananging Jagat. Kalau aku dan Galuh Parwati, julukannya sepasang pendekar dari Sugalu. Kalau ada kamu, jadinya bukan sepasang namanya, tapi tiga sekawan. Ngerti? Tuan, punokawan itu biasanya tidak pernah dihitung. Ibaratnya seperti ketimun buncret. Biar jumlahnya 12, tetap dihitung 10. Karena yang 2 buncret, cret, cret. Terus terang aja, Tuan takut terganggu toh. Takut kalau lagi asik-asikan dengan ini Galuh. Takut terganggu sama saya kan? Terganggu toh? Ya toh? Saya kan belum kawin. Saya bisa merem. Sumpah, saya merem. Saya kan belum nikah. Memangnya mau diapain Galuhnya? Atau Tuan dan Nini Galuh tidak usah menganggap saya ada. Ya Tuan, ya. Sudah. Yang penting saya jangan ditinggal sebatang kara, Tuan, ya. Ya. Nah, kan jatuh. Ya, saya ambilkan ya. Tidak usah. Siapa dia? Kasihmu sudah terbebas dari tenunganku, Suliwa. Sekarang berikan butir tablet ketujuh untuk menyembuhkan adikku. Thank you.
hanya aku yang bisa membebaskan kekasihmu dari tenunganku. Lihat adikmu Kenanga. Dia telah menelan pil racun. Dan hanya aku yang mampu memberikan penawarnya. Kalau aku tidak mau. Apa kamu tidak lagi menjadi seorang kesatria, anak muda? Menyalahi janji bukan sifat seorang pendekar. Sementara, apa yang kukatakan tentang tenunganku, semuanya adalah benar. Tawaranku masih tetap berlaku, Suliwa. Aku masih tetap ingin mengajakmu mengarungi samudra kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Tunggu lain waktu. Siapa tadi tuan? Siluman serigala yang telah menenung Galuh Parwati. Tuan tunggu. Terima kasih atas kebaikan bopomu, Padmasari. Tapi mungkin kami tidak bisa tinggal di sini. Sepertinya agak kurang srek kami tinggal di sini. Tidak enaklah kakak saya sendiri di sini istilahnya menumpang, walaupun di rumah istri. Jangan begitu, Lokahita. Murid padepokan yang jelas orang lain, semuanya tinggal di sini. Itu lain, Padma. Murid tinggal di padepokannya adalah kewajiban. Sementara kami, ya tidak apa-apa toh. Sebenarnya, kalian mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi untuk sementara kami akan tinggal di rumah Empu Lingsir, Guru Sudawirat. Saya tidak bisa menghalangi kamu. Itu semua adalah hakmu. Sebenarnya, sebelum kamu mempunyai suami, sayalah yang bertanggung jawab atas keselamatanmu, Lokahita. Oh, Paman Priyamitra tidak perlu mencemaskan Bibi Lokahita. Saya akan selalu menjaganya. Tantri. Maafkan Tantri, Kek. Kamu tidak bersalah, Tantri. Kakek yang bersalah. Apa yang kamu katakan semuanya benar. Memang kakek yang mengusir bapakmu. Karena dia tidak mau meneruskan kedudukan kakek sebagai demang di sini. Dan itu yang menyebabkan kematian biungmu. Dia merasa tertekan
dan akhirnya meninggal dengan penuh penderitaan setelah melahirkan kamu. Maafkan Kak Agendo. Semua telah terjadi, Kak. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah garis nasib. Itulah yang sudah tergurat dalam kehidupan Biung, Bopo, dan Tantri sendiri. Kakek tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Kakek tidak mau melarangmu kemanapun kamu pergi. Kakek, satu pertanyaan kakek. Benar kamu tidak mau jadi demang di sini? Nanti siapa yang menggantikan kakek? Mungkin Paman Brewok bisa membantu untuk menjalankan tugas-tugas kakek. Sesekali saya dan Kakang Aditya akan berkunjung kemari. Dan jangan lupa, sebenarnya Kakang Suliwa dan Galuh Parwati juga berhak atas pulau ini karena mereka pernah menaklukkan kita. Iya. Oh iya. Kek. Sebelum kalian meninggalkan pulau ini, maukah kamu memasakkan makanan yang paling kakek sukai? Iya, nasi liwet pakai air kelapa, panggang ikan dan panggang kambing dengan sambal jeruk. Enak, kakek mau ya? Iya, iya. Kita langsung masuk ke Kutaraja dan kita obrak-abrik kedaton si Angling Dharma. Iya, Bopo. Keturunan Aji Saka itulah yang telah menceburkan Prabu Dewata Cengkar ke Laut Kidul. Dan mengusir seluruh rakyat Medang Kamulan dari bumi Jawa. Hampir saja mereka semua kami hancurkan. Karena kaum Kalidama itu memiliki ajaran pati rasa dan mampu menembus alam maya. Ada yang melakukan tipu daya kepada mereka dengan sihir. Dia memunculkan sosok Prabu Dewata Cengkar dan memasukkan kembali makhluk itu ke liang maya, lalu menguncinya. Bopo sudah pernah melawan Prabu Angling Dharma dan patihnya. Itu artinya Bopo sudah tahu kehebatan kesaktian mereka. Thank you.
sama. Kedengar suara lolongan segala bersahutan, Kang. Pokoknya apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Aku takut, Kang. Kakang juga takut. Hampir sekeliling cemok istana dipagari dengan mantra basmayan. Bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini yang mampu menghanguskan siapa saja. Bobo, bagaimana dengan prajurit yang keluar masuk? Kehebatan mantra itu hanya bisa ditujukan untuk musuh atau orang yang berniat jahat kepada Kedaton. Lalu bagaimana, Bobo? Kita kembali. Kita coba sekali lagi. Mungkin dengan kecepatan yang lebih dari yang tadi. Pusatkan pikiran kalian untuk bisa melesat 100 kali lebih cepat. Kau tidak akan pernah bisa kami. Oh!
Kesatria Angling Dharma kuno. Aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu. Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan. Karena aku punya ajian Trikala Manitra. Jurus-jurus yang kau serang adalah jurus yang akan kugunakan pada rencana gerak ketiga.